Jangan lupa subscribe. Nyalakan tanda lonceng guna mendapatkan notifikasi dari Kipran Lewu Channel. Saya Kipran Lewu, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Yoi. Nama saya Bagas Permana. Nama saya Haidar Hilmi. Nama saya Muhammad Jiden Safrijal. Nama saya Dian Alvaro. Nama saya Ulman. Nama aku Kia. Nama saya Muhammad Imam Hanafi. Nama saya Dandi Paturahman. Nama saya Febri Saputra. Nama saya Gung Ria Budi. Nama saya Yusas Budi Nata. Perkenalkan Ki, nama saya Rian. Perkenalkan nama saya Budi Aren. Perkenalkan nama saya Diki Lorenzo. Perkenalkan nama saya Ibu Wahyuni. Nama saya Rizky Alamsyah. Nama saya Sarila Firdaus. Nama saya Muhammad Rizky Firdaus. Nama saya Stefanus Mulia. Hai, perkenalkan nama aku Irma Yukartika. Yoi. Nama saya Muhammad Arham. Kan nama saya Bido Taliano. Hai, nama saya Desi. Saya tinggal di Pandeglang, Banten. Pendidikan terakhir saya D3 Sekretaris. Dan alasan saya kenapa saya mau ikut penelusuran Kipran Lewu karena memang saya tertarik dengan hal-hal mistis dan juga penasaran mau terjun langsung dan lihat yang namanya penampakan atau eksistensi makhluk gaib. Dan motivasi saya ingin memberanikan diri saya untuk menghadapi situasi dimana ketika saya ketemu dengan penampakan atau melihat langsung penampakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arfan. Tempat tinggal saya di Tanah Kusir 5, RT 9, RW 11, Jalan Kopro Banjir, Jakarta Selatan, Kebayoran Lama Selatan. Motivasi untuk mengikuti penelusuran, saya ingin meningkatkan jiwa spiritual saya lagi dan menyambung persaudaraan terhadap Kipran Lewu fans berat. Alamat saya Jalan Jenderal Sudirman 2, Kota Banda Aceh. Pekerjaan saya saat ini adalah mahasiswa di salah satu universitas di sini. Lalu motivasi saya untuk ikut penelusuran. Yang pertama, saya ingin membuktikan adanya alam gaib, dan yang kedua, saya ingin menantang rasa takut yang selama ini saya rasa, agar rasa takut itu tidak lagi mendatangi atau menggerayangi kehidupan saya, sehingga saya dapat memegang rasa takut tersebut hingga saya tidak takut lagi. Alamat saya tinggal di Jalan Haji Rinin, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Pekerjaan saya belum bekerja. Terus motivasi ikut penelusuran saya untuk meyakinkan diri kalau setan itu atau jin itu bisa dilihat dengan mata kepala saya sendiri, karena saya cuma bisa ngelihat dari berita, dari TV, dari KPL, dari YouTuber lainnya, dan saya ingin meyakinkan diri bahwa jin itu bisa saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu aja sih, semoga aja KPL bisa mengajak saya ikut untuk penelusuran. Alamat tempat tinggal Tangerang Selatan, Pamulang. Pekerjaan mahasiswa, motivasi mencari pengalaman bahwa kita di dunia nggak sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pekerjaan saya saat ini di bidang marketing di satu perusahaan penyedia internet, dan motivasi saya untuk mengikuti acara ini, saya ingin merasakan lebih takut lagi terhadap makhluk gaib dan mau merasakan melihat apa sosok itu benar-benar nyata dan bisa dilihat dengan jelas. Alamat di Jalan RA Kartini, RT 03, RW 03, nomor 60, Margahayu, Bekasi Timur. Pekerjaan, wira swasta. Motivasi,
ingin nambah pengalaman aja tentang dunia spiritual, khususnya yang berkaitan dengan makhluk astral. Tinggal di Jalan Tanah Merdeka RT 3 RW 4 Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas. Aku di situ ingin ikut penelusuran. Saya dipanggil Hanafi. Alamat Desa Capasari, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Pekerjaan berswasta seadanya. Dedikasi untuk mengikuti penelusuran yaitu ingin mencoba batasan takut saya, ya ingin mengetes diri lah berapa takut saya. Saya dari Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pekerjaan saya buruh harian lepas di suatu perusahaan percetakan. Motivasi saya mengikuti penelusuran Kipran Alewu ingin melawan rasa takut saya dan ingin tahu dan ingin merasakan hal-hal yang Putra. Alamat Jakarta Selatan, Kemang. Motivasi saya ikut penelusuran, saya ingin mengetahui eksistensi, saya penasaran dengan semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan saya baru lulus SMK tahun ini. Alamat saya Jalan Persatuan RW 1 RW 7 Sukabumi Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Motivasi saya ingin melihat penelusuran secara langsung, tidak hanya dengan media sosial saja. Nah, tempat lahir saya di Bandung, tanggal 11 Juni tahun 1994. Alamat saya di Komplek Permata Ranca Sawo, RT 02 RW 21, Kecamatan Buah Batu, Kelurahan Margasari, Bandung. Motivasi saya ikut Kiprana Lewu karena saya tertarik dengan video yang di YouTube. Jadi saya minat untuk ikut gabung lah, sama penasaran itu apa makhluk gaib itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya tinggal di Jakarta Barat, lebih tepatnya di daerah Tambora, Angke, RT 001 RW 002. Lebih tepatnya di Jalan Padamulia, di Taman Tumenten, Sablon, pinggir kali Ki. Soal pekerjaan, saya kerja serabutan Ki, sebagai tukang sablon baju biasa. Nah, saya mau notifikasi soal penelusuran itu, saya pengen banget penelusuran nama Aki gitu, udah lama pengen banget. Apalagi soal penampakan yang gue gombel yang kemarin akhir kam itu, yang penelusuran di daerah Sawang Depok kalau nggak salah ya Ki ya. Itu ini kesempatan saya, mudah-mudahan sih saya terpilih dan bisa menjadi apa namanya, ikut penelusuran bareng Aki gitu. Saya pengen ngerasain sendiri gitu gimana rasanya penelusuran bareng Aki gitu. Saya tinggal di Bandung, tepatnya di Balaena. Saya ingin mengikuti penelusuran bersama Kiprana Lewu secara langsung karena selama ini saya hanya melihat hal-hal itu atau hal-hal yang gaib itu di YouTube atau di televisi. Kemarin ada ajakan buat siapa yang ingin ikut, isi di kolom komentar dengan nomor handphone kalian. Nah, dari situ saya mengisi, mudah-mudahan saya terajak bersama Kiprana Lewu untuk mengikuti penelusuran. Motivasi saya hanya ingin melihat hal gaib secara nyata bersama Kiprana Lewu. Adapun itu resikonya terhadap saya akan tanggung sendiri. Besar kecilnya saya akan tanggung sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat saya RSB Blok Mawar, Lantai 305, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.
pekerjaan saya seorang mahasiswa di salah satu universitas Jakarta Utara. Motivasi saya ikut penelusuran, saya ingin melatih kesabaran saya dan juga melatih keimanan dan ketakwaan dan melawan rasa takut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jakarta Pusat, Jalan Kartini 5 Dalem, RT 8 RW 4 dengan nomor rumah 12A. Pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga juga kader Jumantik. Motivasi saya pengen ngikutin jejak KPL ini, pengen tahu penampakan alus-alus itu bagaimana, karena selama ini saya lihat cuma sekelibatan-sekelibatan aja. Sekian dari saya, Ibu Wayuni. Assalamualaikum. Yoyoy. Alamat saya dari Bandung. Motif status saya masuk pelajar. Motivasi saya dalam mengikuti penelusuran ini, saya ingin lebih menguatkan iman saya dan saya ingin lebih meyakinkan bahwa hal seperti itu tuh memang ada. Dan mungkin itu saja motivasi saya. Dan semoga terpilih. Amin ya Allah. Alamat saya Sekupang. Saya masih pelajar. Alasan saya mengikuti penelusuran, saya ingin melihat langsung makhluk gaib atau makhluk halus dengan mata kepala saya sendiri. Alamat saya di Jalan Kuningan Barat, RT 6 RW 2 nomor 26 Kelurahan Kuningan Barat. Pekerjaan saya masih, saya belum bekerja, saya masih pelajar. Motivasi saya untuk mengikuti penelusuran ini karena saya masih penasaran terhadap Wewe Gombel yang ada di channel Kiprana Lewu, yang waktu itu Kiprana Lewu live streaming di YouTube channel Kiprana Lewu. Saya masih penasaran karena Wewe Gombelnya belum dikejar sama Kiprana Lewu seperti kuntilanak yang pernah dicekek sama Kiprana Lewu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daus, alamat Jalan Bojongsari Baru, Gang Masjid Miftahul Iman, RT 1 RW 9 nomor 70 Sawangan Depok. Pekerjaan saya lagi freelance jaga warnet aja sama ojek online. Motivasi saya untuk ikut penelusuran, saya ingin mengetahui dan saya ingin mencari wawasan baru tentang hal lain kali. Alamat Jalan Caman Raya Utara, RT 5 RW 16 Bekasi Kota, Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat. Motivasi saya ikut penelusuran, tertarik dan tertantang untuk melakukan penelusuran. Pekerjaan saya marketing salesman. Terima kasih, semoga bisa bertemu di sana. Alamat Jalan Bakti Empang Sari Ciputat, pekerjaan belum ada. Motivasi ikut penulisan, penasaran apakah benar hal-hal seperti itu ada. Kalau kalian KPL sejati, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir, yoyoy. Saya tinggal di Bedahan, RT 04 02 Sawangan Depok, Kelurahan Bedahan. Pekerjaan saya sehari-hari, saya bekerja di Tabib Guharto, Herudo Spray. Motivasi saya untuk mengikuti penelusuran ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang Wewe Gombel yang sebelumnya pernah ditayangkan di channel Kiprana Lewu. Terima kasih, saya sudah diterima di acaranya syuting KPL. Dan tetap semangat KPL, saya fansnya yang selalu mengikuti penelusuran KPL. Mantap. Umur 27 tahun. Rumah saya di Jalan Puring nomor 24, RT 1 RW 7 Kelurahan Depok, Kecamatan Panjeran Mas, Kota Depok. Pekerjaan sehari-hari saya driver ojek online. Motivasi saya ikut penelusuran ialah saya membuktikan apakah makhluk gaib itu nyata atau tidak. Karena selama ini saya cuma bisa melihat di channel YouTube Kiprana Leo dan channel-channel misteri lainnya. Jika saya terpilih nanti,
itu akan menjadi suatu kebanggaan buat diri saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Shalom. Pekerjaan saya sebagai guru bangunan dan motivasi saya pengen melihat pria di depan mata saya, soalnya saya tidak pernah melihat satu sosok lain. Jadi saya pengen mencoba dengan cara lebih lain dari saya, apakah saya takut atau enggak. Motivasi saya ngikut Kiprana biar saya nggak jadi takut lagi, dan juga biar saya apa ya, penasaran aja sih, pengen lihat hal-hal yang begituan, karena selama ini saya cuma bisa ngerasain doang tapi belum pernah bisa ngelihat bentuk aslinya itu kayak gimana. Ya, moga-moga Kiprana milih saya. Makasih. Jangan lupa subscribe, nyalakan tanda lonceng guna mendapatkan notifikasi dari Kiprana Leu Channel. Saya Kiprana Leu, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Yoi yoi.